bakal bisa dapetin hatinya Siva kalau lu gak bisa bikin dia ketawa. Asik. Cutsiva dan Miska, dua nama yang tidak bisa dilupakan di dunia sinetron tanah air. Keduanya menjadi pemain sinetron yang banyak disukai penggemar. Cutsiva dan Miska juga mampu menghadirkan romansa yang memikat para hati penonton. Tak dapat dipungkiri, keduanya tak sedikit bisa membuat para penggemar baper ketika melihat peran mereka sebagai pasangan dalam sinetron. Oleh karena itu, mereka selalu mendapatkan dorongan atau harapan dari penggemarnya, baik dari live maupun media sosialnya. Dalam wawancara salah satu media, terdapat ungkapan dari Miska soal chemistry antara dirinya dan Cutsiva. Bahwa adanya chemistry di antara mereka tentu sudah ada sejak dulu karena mereka pernah menjalankan proyek bareng sebelumnya. Mendengar hal itu, Cutsiva tersenyum dengan tatapan yang manis kepada Miska. Bukan cuma hal itu, Miska juga memberikan gambaran soal sikap para lelaki yang ingin mendapatkan hatinya Cutsiva. Kan kita dulu pernah syuting bareng, terus kita kenal juga udah cukup lama. Pas waktu kita bangun chemistry-nya pun juga, chemistry-nya udah ada, sejarahnya kan udah ada. Kita pernah main bareng maksudnya. Loh, bener ini? Iya bener-bener. Dia emang anaknya menghibur kita semua di lokasi syuting. Emang ada yang bisa bikin Cutsiva gak marah? Kasian banget tuh kan. Karena aku sebenarnya receh banget. Aku ngelihat. Iya makanya orang ada yang gak bisa bikin ngomong ketawa siapa? Gak tau. Aku ada kayak marah. Lo gak bakal bisa dapetin hatinya Siva kalau lo gak bisa bikin dia ketawa. Asik. Selain itu, Miska juga membeberkan soal pertama kalinya ditawarkan main sinetron Hidayah Cinta dan diduetkan bersama Cutsiva yang akan berperan sebagai pasangan suami istri. Miska mengaku bahwa salah satu alasan dirinya mau bermain dalam sinetron tersebut karena ada Cutsiva yang akan jadi partnernya. Karena Miska tahu kalau dirinya sama Cutsiva sudah tahu satu sama lain. Maka dari itu, Miska juga menjawab kalau dirinya dan Siva lebih gampang beradaptasi dengan ceritanya. Ini soal karena dirinya dan Siva sering memiliki proyek bareng. Bisa langsung nelfon aku saat tahu kita akan dipasangkan di judul ini. Justru emang aku ngambil proyek ini karena dia. Masya Allah. Tadinya aku udah ditawarin sama yang lain. Aku bilang kayak kalau yang lain ntar dulu deh soalnya yang mesti bangun chemistry-nya lagi, mesti banyak waktu untuk persiapannya lagi, bla 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 bla. Kalau sama Cutsiva kan udah ngerti, terus konsepnya juga udah mengerti seperti apa. Dari kantor ngasih tahu konsepnya kan seperti ini. Terus nanti ceritanya bakal kayak gimana, ceritanya pasti ini gini. Oh, oke okay, gitu. Jadi aku rasa untuk sama Siva sendiri aku sih ngerasa chemistry-nya sih udah dapat. Enggak tahu kamu dapat apa enggak dan enggak tahu dari penonton dapat apa enggak ya.